Balik lagi di Boku no Nippon. Jadi kita ada kabar bahagia kali ini, beneran bahagia, yang bakalan bikin Boku pun juga bakalan tersenyum-senyum dan bakalan mikirin sesuatu yang enggak-enggak. Jadi apa? Kali ini kita mau memperlihatkan, tadi kita pastinya gue sama Shacho habis beli wedding dress dan jas gue buat nikahan. Ya kita udah nikah sih, tapi kita kan belum party. Kalau di Jepang biasanya mereka beli dress sama ya suit juga ya, jas biasanya mereka beli. Ada juga yang sewa, tapi kebanyakan kalau pengantin baru itu biasanya mereka beli. Emang ada pengantin lama? Udah, lupakan saja. Jadi kali ini kita mau kasih lihat sebenarnya wedding dress. Kalau nikah itu kan yang utama cewek ya, wedding dressnya cocok kayak gimana. Jadi tetap stay tune, dan ini bakalan jadi video yang sangat-sangat bersejarah buat kita. Kenapa? Karena ini kan buat wedding party. Oke, biar nggak lama, kita langsung aja lihat hasilnya kayak gimana, oke? Udah pada nungguin Shacho kan? Perkenalkan, saya namanya Oku-chan. Cuman sering aja aku datang ke sini. Aku bisa bahasa Inggris, Indonesia, Jepang. Jadi, yoroshiku ne. Kelihatan? Iya, di sini itu sampai panjang banget ya ini. Ini kue kuning serut ya, betul? So. Onii-san, chigaimasu. Busu tte. Konaka? Busu tte ue janai? So. Naname ni suirete sa. Koi kanji? Emane. Bisa ga ne. Busa ga ne. Susah. Wow. Ya, kayaknya kayak gini, gimana? Cantik banget kan? Ya, jadi suamiku mana? Ya, tulisnya besar. Jadi, kok gimana ya? Aku nggak kelihatan sendiri. Jadi gimana ya? Rencananya acara kita wedding itu di mana ya? Bali atau Yogyakarta atau Pulau apa ya? Raja Empat ya? Ya, tempat yang mana bagus ya? Ya please komen di bawah ya. Atau Kalimantan sama orang utang? Itu juga asik ya. Dan mungkin sama Komodo juga ya. Ya, benar-benar kayak Indonesia. Hey, Bokobong! Kita di Boku no Nippon!
Jadi kita bakal ngelaksanain wedding party di Jepang dan di Indonesia. Dan pastinya kita bakal foto-foto juga ya. Ya. Ini cuma salah satu contoh aja nih, wedding dress yang udah kita beli. Dan mungkin gue bakal pakainya pakai jas kayak gini. Ini kawaii kan? Ini lucu ya. Mm-hmm. Nah, jadi kita bakal mau foto-foto buat pre-wedding, karena kita belum foto pre-wedding ya. Udah nikah tapi belum. Kalau di Jepang, biasanya kita registrasi pernikahan dulu, karena kan gak ada pernikahan secara agama, adanya pernikahan menurut negara gitu. Jadi kita ke kelurahan registrasi ke Kedutaan Besar Indonesia gitu. Sama kayak vlog kita yang udah kita bikin itu, tonton aja kayak gitu. Dan wedding party-nya kita ini ya, agak-agak telat ya, ya. Karena corona gitu. Jadi kita khawatir, dan pemerintah Jepang, Indonesia juga kan bukan melarang ya, tapi kalau bisa diundur gitu. Makanya kita belum ngaksanain wedding party-nya. Iya. Dan pastinya di Jepang dan di Indonesia. Setuju ya, Caca ya? Setuju. Dan pastinya mama papanya Caca bakal datang. Dan di Indonesia juga kita mau foto-foto juga ya, foto-foto iya. Wedding. Di Jepang juga kita mau foto-foto wedding foto-foto. Juga. Dan Caca, kita mau foto wedding di mana aja di Jepang? Di Jepang, di Jepang si Fuji. Di Fuji. Ya, Gunung Fuji. Mau foto pemandangannya Gunung Fuji gitu. Itu yang paling-paling apa ya? Exciting kayaknya. Dan pas musim salju ya. Ntar kalau kita pas mau ke sana kita bakal bikin vlog juga. Selain itu ada tempat lain? Itu di depan Kaminarimon. Oh, Kaminarimon itu salah satu kuil ya yang terkenal banget di Jepang gitu. Terutama di Tokyo ya. Asakusa. Asakusa. Iya. Jadi kalau turis bakalan ke sana, pasti tahu. Dan satu lagi di mana? Tokyo Station. Stasiun Tokyo itu salah satu tempat yang benar-benar rekomendasi banget kalau mau foto pre-wedding atau foto apapun yang bagus di situ. Benar banget ya. Modern kan? Modern banget. Ha? Modern banget. Dan kalau di Indonesia kita masih nyari-nyari beberapa lokasi. Iya. Kayak Bali, Jogja gitu. Kita mau foto backgroundnya kayak pantai gitu ya. Makanya kalau wedding dress ini udah siap bahkan buat basah-basahan juga oke. Iya, karena udah kita beli, bukan nyewa. Iya. Dan ini cuma satu set aja, masih ada yang kita pakainya Jepang ya, ada ya? Iya. Itu belum kita kasih lihat. Ntar kalau kita udah mau foto pre-weddingnya bakal kita kasih lihat. Jadi gimana penampakan kita? Udah cocok? Ah, ya aku dah. Aku dah. Gimana? Komen di bawah ya. Kita udah cocok? Karena kalian selalu bilang kita mirip gitu. Sekarang udah beda dong. Kamu pakai kacamata ya? Aku pakai kacamata. Kenapa? Kayak kakek-kakek. Oh gitu. Kalau sekarang gimana? Masih kakek-kakek gitu loh. Oke, okay, gantung. Oke, okay, itu dia persembahan kita dari Boku no Nippon buat Boku Pong. Boku Pong. Jangan lupa share vlog ini dan subscribe. Jangan lupa ya. Like dan komen udah pasti. Jangan lupa.